mah hari apa ini? Kamis. Hari Kamis. Bukan hari Rabu. Hari Rabu. Sampai lupa hari. Jadi kita mau jalan-jalan ke air terjun Sangkona minggu pagi. Ini bawa personil 4-3 orang. Apa? Itu. Halo Faas, ini sudah bisa jalan. Ting-ting. Itu Arif, videonya masih di kereta semua. Bawa Kakak Vika. Fahri di belakang. Faas, Umi dan Abi di depan. Teng, kita olahraga. Oh, nah ini pemandangannya Bombana tuh cantik. Saya melihat. Sangkona dekat sebenarnya dari rumah, dari Lampu Pala ke Sangkona itu paling cuma 1 kilo jaraknya. Tapi tidak mau. Tapi belum pernah ke sana, penasaran karena sudah lihat postingannya teman-teman di Facebook itu ternyata ada air terjun yang bagus lah gitu dekat dari sini. Jadi kita di sini masih nunggu Abi tadi habis jalan dulu dari sana, dari Tugu Munajat kita jalan ke sini, terus nanti kita mau lanjut ke sana ke atas ke Sangkona. Tadi motornya diparkir di sana. Mobil. Di motor? Mana mobil? Enggak bawa mobil tadi, bawa motor. Kita tunggu Abi dulu di sini. Nanti setelah itu kita naik motor dan sama-sama ke Sangkona. Ikutin ya. Jalanannya lumayan ekstrim. Ini jalannya saya harus turun dari motor karena tidak bisa mendaki. Dan untungnya bawa motor karena kalau bawa mobil itu kayaknya nggak bisa. Bawa anak-anak karena nggak bisa mendaki. Oh, ayo ngomong. Allah Akbar. Ayo nggak sih? Sebelah sana kita ganjal, teman.
ada tenda. Ada tenda? Ah, kenapa? Ternyata perjalanan untuk sampai ke air terjun Sangkona itu luar biasa butuh perjuangan. Untung tadi saya nggak bawa si bayi. Mata. Sini, sakit dong. Jangan gini nanti. Mata. Ini aja. Sini. Capek. Capek. Ini capek. Motornya kekandas. Motornya kandas, nggak bisa panjat. Ternyata capek juga. Dan saya tidak sarankan untuk pergi ke sini kalau badannya nggak fit. Terus bawa anak-anak. Ini lebih fast takut karena di hutan katanya. Kakak Fahri juga capek mendaki. Motor di sana diparkir. Ini Abi bawa ambil dulu air minum sama bekal tadi. Fahri, Fahri, yang lo. Assalamualaikum. 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 Nah, kita sudah sampai ini. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi sih ya. Soalnya perjalanannya udah luar biasa. Capek. Wah. Ternyata cantik. Mungkin 15 menit udah. Dan ini air terjunnya itu alirannya nggak begitu besar. Kita pulang, udah nggak penasaran lagi. Hah? Bisa sebenarnya naik motor ya, kalau naik motor trail. Tapi berhubung kita tadi naik motornya motor matic, jadi nggak bisa. Oh, itu motornya. Oke, makasih udah nonton videonya Bugis Cok. Karena saya ngos-ngosan capek bawa pegang kamera, jadi kameranya mau dimatikan. Makasih udah nonton videonya. Jika suka klik like ya, dan jika berbaik hati silahkan klik subscribe. Ayo kita tunggu di bawah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Pak As. Dadah.